Halo good people, kali ini aku akan berbagi beberapa resep kreasi cold brew yang pastinya bahan-bahannya bisa teman-teman dapetin di rumah dengan kualitas kafe. Oke, kali ini kita mau prepare gimana sih caranya bikin cold brew di rumah yang gampang, gimana? Pertama-tama, tools yang dibutuhkan kontainer atau juga timbangan. Yang kebetulan hari ini kita pakai dari Blue Island sama air. Step pertama, kita siapin kontainernya dulu. Hari ini kita pakai rasio 1 banding 10. Dalam arti 1 gram kopi dicampur dengan 10 ml air. Kita akan mencampur 50 gram kopi dengan 500 ml air. Setelah cold brew sama airnya sudah dicampur, lalu kita aduk. Nah, setelah dicampur, jangan lupa untuk dituliskan biji kopi apa yang kita pakai untuk cold brew hari ini, sama jam pembuatannya. Kenapa harus kita tuliskan jam pembuatannya? Karena untuk pembuatan cold brew ini membutuhkan waktu merendam selama 8 jam. Setelah jadi, tinggal dimasukkan ke dalam kulkas saja. Selesai. Setelah jadi cold brew-nya, kita masukin ke kulkas selama 8 jam. Oke, jadi ini sudah kita rendam selama 8 jam. Ini siap panen. Jadi kalau sudah direndam selama 8 jam, langsung saja bisa kita saring. Teman-teman yang nggak punya alat penyaringan ini, mungkin bisa diganti dengan saringan lain mungkin ya. Bisa dengan saringan kain, atau saringan-saringan biasa lainnya nggak apa-apa. Yang penting proses penyaringan supaya biji kopi yang tadi kita rendam tidak ikut turun untuk nantinya kita konsumsi. Jadi ini sudah jadi hasil proses saringan cold brew-nya. Sekarang kita lanjut untuk bikin beberapa macam resep cold brew creation. Yuk, mari. Menu yang pertama adalah coffee cola. Coffee cola bahannya bisa didapat di rumah dengan mudah. Beberapa di antaranya kita punya cold brew, kita punya cola, soda cola, lalu yang ketiga kita ada lime juice, lalu ada cinnamon powder, ada gula, yang pasti sama es batu. Dan teman-teman untuk toolsnya juga bisa menggunakan sendok sama shaker. Untuk jigger bisa ataupun diganti dengan timbangan. Sangat mudah bukan? Kalau begitu mari kita langsung saja untuk proses pembuatannya. Oke, yang pertama kita siapin dulu servingnya dengan es batu sama kolanya. Jadi es batu bisa cari tuang secukupnya dan yang pasti tidak lupa kolanya. Untuk kolanya sendiri kita di sini memakai 100 gram. Atau kalau menggunakan jigger bisa 3 kali ya. Oke. Lalu untuk proses pembuatan yang berikutnya, kita bisa menggunakan gula dengan 1 jigger atau sama dengan 15 ml. Setelah gula dimasukkan, bisa pakai cinnamon powder, cukup dengan sejumput sendok teh saja, segini kecil aja. Untuk cold brew-nya, yang kebetulan kita pakai cold brew dari Blue Island, 150 ml. Oke, cukup. Kita masukkan lime juice-nya. Ini juga nggak perlu banyak-banyak. Kita menggunakan 4 jigger besar atau 120 ml saja. Cukup. Lalu yang berikutnya kita aduk sampai semuanya menyatu sampai rata.
sampai semuanya teraduk, baru kita tuangin ke gelas yang sudah ada kolanya tadi. Cukup mudah bukan? Selesai. Jadilah ini namanya coffee cola. Silakan bisa dicoba di rumah. Sekarang kita ke menu kreasi cold brew yang kedua. Kali ini kita membuat kreasi cold brew yang namanya cold brew with milk. Nah, di sini bahan-bahannya lebih simpel. Teman-teman bisa mendapatkan bahan-bahan ini di rumah dengan bahan seadanya bisa. Jadi ada susu, ada gula cair, yang tentunya pasti sama cold brew-nya. Jadi, gimana cara proses pembuatannya? Langsung aja kita bikin. Jadi yang pertama, kita pakai gelas tinggi. Yang kita butuhkan di menu ini adalah 200 ml dari cold brew. Oke. Lalu kita tuang es batunya. Oke. Lalu untuk selera teman-teman, mau manis atau enggak, bisa dengan gula atau tanpa gula, sesuai selera. Kalau misalnya mau manis, bisa pakai gula. Tapi untuk yang kita sarankan, kita pakai gula 1 jiger atau 15 ml saja. Oke, kalau sudah dituang gulanya, baru kita aduk. Lalu proses yang terakhir adalah susunya sendiri secukupnya. Voila. Jadi ini yang namanya cold brew with milk. Gampang mudah. Jadi itu beberapa kreasi atau resep dari cold brew yang bisa teman-teman cobain di rumah dengan bahan-bahan yang sangat mudah. Sampai jumpa di video resep-resep berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Terima kasih.